Cara membuat angka Romawi di Microsoft Office Excel. Yang pertama perhatikan dulu layarnya. Saya siapkan datanya di sini ya. Seperti yang di layar ya. Di sel G3, sel angka Romawi kita buat. Yang pertama ketikkan dulu sama dengan. Baru ketikkan Roman. Buka kurung. Buka kurung, baru klik yang namanya nomor satu ini, klik. Setelah diklik nomor satu, baru tekan enter. Nah, ini dia hasilnya ya. Setelah siap angka Romawi nomor satu, sudut kanan bawah sel yang ini dia. Klik, tahan, tarik ke bawah. Ini dia ya. Hasilnya seperti yang di layar. Seperti itu cara membuat angka Romawi di Microsoft Office Excel. Jadi besok-besok jangan diketik manual lagi ya Pak Bro ya. Selamat mencoba.